Kalau ada sisa jaketnya mau dong? Ya udah. Terus sih sebenarnya gimana? Bisa nggak mau? Ada nggak Mas? Siapa media atau Mas Kaye? Apa tuh? Anterin Mas Agung ke panggung untuk ngecek drumnya dulu. Siapa pas dulu kan? Sudah, ini semua dari cek. Ya, langsung jalan semua. Ayo, ikut saya, Mas Heru. Mas Glenn. Punyanya Peyek, Mas Peyek. Ada ayam.
Tiga baru saat ini. Ada satu ayam. Kami bakal butil, congok, kue combro ada, kue sus. Dapur Mama Ayo, Pak, semuanya. Dapur Mama Ayo. Produk Indonesia, semuanya Indonesia. Semua ada di sini. Dari mulai kotak sampai jajanan-jajanan Indonesia. Thank you.
Kan, tapi kan dingin enak. Hah? Tapi kan dingin. Ada apa dinginnya? Kok oh, panas, Mas? Enggak mau. Ini udah bilang kita dari di grup hujan. Ini bilang nanti tadi gue bilang sebenarnya kalau enggak pakai ini lebih asik kan panas ya. Tapi panas sih ini. Panas sih. Ini pengalaman. Lu datang udah terang kan? Ini ya, terang. Ya. Lu udah buang kolor berarti. 80% bos, 80%. 80% hujan. 80%, 80%, 80%, 80%, 80%. Forecast-nya harusnya di capture forecast-nya. Iya. Kita ke rooftop yuk, bikin greetings. Kamu. What the hell? Kita ngapain di sini kan di rooftop kan? Itu lantai. Separuh ya, habis itu baru kamu lah terakhir ya. Ini kurang nih rokok ini. Mas, kamu lah. Iya. Mas, kamu lah pas separuh nih yang terakhir. Terakhir. Saya ada uang separuh. Separuh. Ya udah, berarti kamu lah dulu ya. Interviewnya mau anak SMA biasa gitu banget. Sorry dibully, 1, 2, 3 I got 1, 2, 3 nice. Hari dulu kalau itu belakang ya ini, oh kenalin sekarang, ini si Michelle art school dari mana? Kal? Alumni US. Oh, 42 ya. 45. Oke, kata RRI. An Albert Drone. An operator. Terakhir ke Indonesia apa? Agustus. Bulan kemarin itu, yang video itu. Total berapa jam, Cak? 27, let's see. Lewat Qatar. Iya, Doha betul. Oh benar. Yeah. Itu paling jauh. Jadi di situ sih. Kalau balik lagi jangan sampai kayak gitu.
cerah gua cerah di perjalanan ya sumpah. Qatar langsung sini ya. Itu bak KL dulu, Doha baru sini. Berarti dua kali transit. Dua kali transit. Gila. Aduh. Tak aku belum pernah sih. Ampun. Tapi yang lebih parah Elo lewat Hong Kong 16 jam. Yang paling cepat itu Singapura kalau enggak Jepang. Paling cepat. Aku pulang ini sih, apa? JAL. Oh, JAL cepat. Tokyo doang. Paling cepat sih. Ayo total sih tahu. Enggak nyampe 20 jam total. Oh, iya. 9 jam. Pesawat jet sampai nyampe. Lihat mapnya pesawat itu gitu aja. Ngapain aja di pesawat? Tidur, wah, bangun, udah makan lagi. Gua pegel banget, Cak. Gua ke belakang. Sama waktu itu aku juga kayak jalan-jalan, cuma jalan-jalan aja di pesawat, kamar mandi lagi, jalan. Kayaknya ini terbang yang paling lama ya? Paling lama. Gak pernah selama itu. Langsung jerah. Di sini berarti sendiri nih kan? Sendiri. Oh, sama orang tua juga? Sama orang tua? Oh, di sini. Di sini, udah di sini. Asli? Solo? Asli Semarang. Semarang. Keluarga Semarang, Wonosobo. Semarang. Pak Konjen Semarang. Semarang juga. Dekat kampusku, Pak. Konjen tinggalnya. Kampus kan di Semarang. Angkatan berapa sih? Kuliah 2014. Berarti umur 27. Keren-keren cap di daerah. Keren nih, Pak. Enggak pernah dijamah orang-orang. Gua tahu homeless-homeless ya dari dia. Ya. Banyak homeless. Gimana sampai di sini? Sesuai realita kah atau tapi udah lihat tahu, dong, udah tahu dong, udah tahu dong gini. Udah kemana aja kemarin ke Joshua ya jadinya iya Joshua syuting banget sehingga ke kemarin beli terus toko kaset bisa makan dia makan kafe ya makan makanan itu tuh yang kemarin makanan Mexican itu ya iya tuh enak sih kayak taco, burrito. Gue penasaran itu yang di pinggirnya ada merah-merah gitu. Oh, ya namanya itu kayak somboy nggak sih? Chomoy, namanya chomoy. Kayak somboy rasanya. Ya, jadi kayak manis ada, asin ada, pedas ada. Karena emang kayak rata-rata di sini tuh rata-rata asam-asamnya sih makanan rumah gitu, pakai lemon. Suatu kebanggaan untuk diriku sendiri bisa ketemu langsung sama Mas Firza, luar biasa sih. Apalagi dimintain kontaknya loh. Kita pasti bakal ketemu lagi dong Mas Firza. Harus nih aku kalau kesini langsung gue telepon dah. Tidak jalan-jalan. Bangga banget diriku sendiri bisa ketemu langsung. Terima kasih Mas Firza. Selanjutnya, setelah sukses nih berkarir selama 30 tahun, apakah akan ada rencana baru selama 5 atau 10 tahun ke depan? Ada dong, ada pastinya. Ya salah satu kita sebenarnya ke Amerika ini ada salah satu misi, bukan misi apa ya namanya ya, project baru. Sambil sekalian ngajak anak-anak yang lain ke panggung di Amerika. Kemudian untuk Mas Elo sama Mas Yuda ini kesannya apa tuh udah setelah beberapa kali featuring bareng Dewa 19 ini? Happy ya maksudnya nggak pernah ada hal yang gimana karena selalu ditunggu walaupun kita manggung terus lumayan capek kalau fisik ya tapi semua terbayarkan di atas panggung dan itu kayaknya kalau semua musisi dapat panggung yang enak crowd yang bagus itu impiannya sejauh ini selalu dapat iya nggak pernah nggak menyenangkan selalu menyenangkan dan banyak lagu-lagu Dewa yang memang beregenerasi gitu. Banyak sekali sampai sekarang bahkan mungkin anak SMP aja tahu Dewa. Banyak banget lah yang excited lihat penampilan Dewa 19 apalagi di Los Angeles ini. Jadi
kedua ya? Saya kedua, Anda kedua. Saya pertama kali. Bagaimana kesannya dengan pemain-pemainnya berbeda kan dari sebelumnya? Saya belum ada, jadi jangan tanya saya. Kalau saya belum ada, saya baru aja. Jadi bagaimana perasaannya? Ini tanya Mas Sandra, Mas Sandra lebih tahu perbedaannya di mana. Yang pertama beda, beda lah kan, dulu kan menjadi once. Ya iya, bedanya cuma di vokali. Oh iya, sama drum. Lupa. Drum. Oh iya, drum. Yeah, Tio. Basisnya sama, masih tua. Saya tetap pakai itu. Apakah ada pesan untuk fans-fans di sini atau bahkan di luar musik dari Dewa? Ya terus dengerin lagu Dewa. Dan kalau kita mampir di sini harus datang. Ya, ya. Senang-senang. Itu aja mungkin. Kalau saya sih sama. Dewa 19 kan sekarang banyak nge-rejuvenate ya, nge-rejuvenate lagu-lagu barunya gitu. Jadi harus didengar juga dengan sound-sound yang baru. Banyak sekali gitu. Bahkan mungkin sampai 30 lebih udah kita rekam. Jadi harus didengar lagi gitu, dengan versi yang terbaru. Bahkan yes, baru dulu. Ada lagu baru, Dewa juga baru rilis lagu baru. Jadi harus didengar semuanya. Supaya kita bisa manggung di sini sering. Sip, sip. Ini pesan kualitas, pesan kualitas, atau pesan kancas? Nobel. Panda Express. Panda Express. Orange chicken. Favoritnya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Thank you, Mikael. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Panda itu main band lagu pertama lagu itu. Oh, alah. Ewa, enggak kan? Kir kurang hak, kurang hak. Komplain. Kenapa? Kurang hak. Komplain. Salah. Oh. Goblok siapa yang kasih nama? Goblok. Berkah, berkah, bisa, berkah. Pirca. Kita pakai ini nih. Pirza. Ya. Pakai itu. Kurang ha. Zoom, jangan di zoom. Jangan di zoom kita. Kamu lepas aja ya. Iyalah, bukan namaku. Ayo. El, aku gua ajak enggak mau. Malu pakai nama orang lain. Malu guys, guys, malu guys. Di awal kayaknya pas mau ganti ya. Transisi, pas mau transisi atau dari luar atau dari luar.
Gak apa-apa, Bu. The story of the past.